ini ada produser Diary Donsku. Nih, tuh dia, ya. Tuh. Jadi tadi dia bilang bagaimana kalau tidak hanya The Onsu yang datang ke rumah kalian, tapi bagaimana kalau kalian semua nih yang biasanya nonton di TV tiba-tiba kalian yang terpilih untuk datang ke rumah kita. Siapa yang mau coba langsung di sini ya? Bagaimana Mbak Jess? Itu gimana Mbak Jess? Mereka ke rumah The Onsu? Oke enggak? Kalau oke, langsung aja. Komen ya Mbak Dina. Ini produsernya ada Kak KOD, Kak Wahid. Ya, yang beruntung main ke rumahnya. Oke sayang, kita udah dapat pemenangnya nih. Dan sekarang kita mau kasih tahu kalau dia bakalan ke rumah The Onsu hari ini. Dan kita langsung anterin ke rumahnya The Onsu. Sayang, udah pada tahu kan? Minggu kemarin kita ngadain kuis lagi di Instagram kita. Kali ini yang pintu rumahnya berhasil diketok yaitu rumahnya Linda. Isi. Dua. Isi. Ini betul rumahnya Linda? Linda. Linda siapa ya? Aduh, kayaknya salah rumah nih ya. Linda siapa? Linda Carla sih di akun Instagramnya. Mungkin Mbak tahu. Oh, itu adik saya. Oh gitu, adik. Iya. Linda Carla betul. Iya, Linda Carla. Di tempat sederhana inilah di mana Linda bersama dua orang kakak dan ibunya tinggal. Linda selalu membantu ibunya berdagang di warung depan setelah Linda pulang sekolah. Namun, kini situasinya makin memburuk karena pandemi ini. Semoga Linda dan keluarga selalu diberi kekuatan dan semangat dalam menjalani semuanya ya, sayang. Sekarang semuanya udah siap nih, sayang. Tapi Linda juga ditemenin kakaknya, yaitu Fitri. Dia juga ngefans banget loh sama The Onsu, apalagi sama bunda. Ya udah, langsung aja yuk ke rumahnya The Onsu. Oke sayang, ini kita hari ini kedatangan fansnya Diary The Onsu. Fansnya The Onsu, Diary The Onsu sama? Iya, jadi kebetulan kita sudah siapkan kue karena dia juga ulang tahun. Tapi ini kita lagi bilang kalau misalnya kita tuh lagi syuting di luar, nggak ada di luar. Nggak ada di rumah. Nah sekarang ini kita langsung mau samperin dianya dan terus siapin kue juga. Siapin kue juga buat dia. Linda, dia sama kakaknya. Datang ke sini, ketok pintu, terus kita happy birthday. Kita langsung ngerti dia. Kalian tahu kita nggak ada di rumah. Hai Linda, happy birthday.